Berangkat nggak ya Bu ya? Nggak ada satu, misalnya nggak ada sama sekali yang mundur nggak ya Bu? Nggak ada nggih. Kalau perangkat ada berapa sih Bu kalau di desa Bu? Kebetulan desa Cilok perangkatnya itu ada 10, tapi satu kan apa sudah punya tugas ya. Oh tinggal 9 nih. Nah, yang kemarin mundur itu berarti dari mana? Lembaga. Oh, kayak misalin Mas ya, RT RW. Bu, mencatat tidak artinya yang mundur itu ada siapa saja gitu? Kalau dari kuliah kemarin sih semua RT RW. Ada berapa? Jin. Mas. Oh. Kalau RT RW-nya berapa sih Bu desa desa ini? 50 RT, RW-nya? Oh, enggak, RW-nya 6. RT-nya 4. RT-nya 4. Itu hampir semua, Bu. Iya. Hampir semua. Karena kan ada satu RW yang kembali masuk apa namanya? Enggak kayak RW lainnya kan. Iya. Mungkin sekitarnya Pak Kades kan enggak enak. Iya, iya. Kita juga enggak tahu. Bu, kalau kemudian dengan adanya seperti itu yang akan dilakukan dari desa seperti apa, Bu? Ini Pak Kadesnya lagi menghadap gitu. Ya. Oh, gitu. Mungkin kalau dari segi pelayanan Ibu kan biasanya orang ngurus surat-surat kan dari RT ya. Itu kalau kondisi kayak gitu gimana? Dari polisi juga sih. Maksudnya kesulitan ngurus-ngurus kayak gitu nggak Bu kalau nantinya RT-nya pada mundur? Kesulitan mungkin ya. Oh, tapi kalau dari apa warga sendiri yang ke desa sini? Pelayanannya menurun apa meningkat? Maksudnya ada? Biasa saja sih. Oh, masih normal ya? Masih normal. Maksudnya nggak ada yang oh justru malah pada nggak ngurus-ngurus ya gitu. Masih normal. Oh. Karena mungkin baru kemarin juga yang gitu terasa. Karena kita sebenarnya perangkat kan pelayanan masyarakat. Jadi siap kemarin. Tapi mungkin himbauannya Bu kepada masyarakat terkait dengan pelayanan Bu supaya jangan takut untuk ngurus-ngurus atau gimana gitu. Maksudnya kondisinya masih biasa saja. Ya, sebenarnya yang sudah. Bu, ini kan kemarin sempat ramai yang Kades ya, Bu ya. Ibu tahu ya. Kalau dari pelayanan sendiri Ibu ngerasa ada kesulitan enggak, Bu? Kalau pelayanan enggak. Enggak ya. Tapi kalau di tingkat RT, RT-nya Ibu sendiri kemarin ikut mengundurkan diri enggak, Bu? Kayaknya sih ikut. Iya. Kalau nggak tahu ini. Tapi kalau pelayanan di tingkat RT itu ada masalah nggak Bu? Ngurus-ngurus surat atau apa? Enggak ya. Kalau tanggapan Ibu sendiri Bu terkait dengan rame-rame ini bagaimana Bu? Tapi emang Ibu udah lama ya, udah tahu ini sih. Tahu sih, tapi kan ya udah ya gitu. Yang penting pelayanan tetap dijalankan gitu ya Bu ya. Kan aku mewakili Mbak, Ambil PLT. Oh, PLT. Tanya, tetap biasa, biasa aja ya. Oh iya. Ibu dari RT berapa RW berapa? RT 7 RW 5. Oke. Siap. Makasih Bu. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.